lagi ngajak si Tano buang air besar. Jadi kalau dia di rumah tuh nggak mau BAB, terus dia ngeraung-raung pakai cara nangis-nangis. Kalau nggak gonggong-gonggong berisik deh pokoknya. Nah, jadi itu tandanya dia udah mules. Opsinya kedua itu kalau nggak dia lapar. Cuma karena di rumah kita kompleknya rame, jadi saya ngajak dia jalan.